Halo semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang lagi nonton ini. Ya, kita kembali lagi ke game Alien Isolation part ketiga. Oke, di sini kita ngelanjutin yang part kedua. Kemarin part kedua kita sudah dapetin cara membuka pintu dan juga kita udah dapetin revolver, kita bisa perang juga sama yang lain dan kita harus ngebuka security-nya lah pokoknya ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Let's go. Dan di sini kita ditemenin oleh Eko, oke. Hello, kok Eko. Bye bye Eko. Saya tinggalkan kamu. Kayaknya kemarin kita harus ke sana lagi ya. Ke sini ya. Sumpah, kemarin tuh gue ini, cuk. Oh, langsung ada dong ternyata. Apakah ngumpet? Apakah gue harus lari? Oh, enggak ada yang ngumpet ternyata. Sirpling enggak ngelola besar. Sirpling ngumpet ternyata. Aduh, merinding dong. Itu apanya? Iya, untung gak kena. Ekornya kah? Kemana dia? Kemana dia? Oke, game ini semakin tegang ya. Oke, buka. Game ini semakin tegang sekali ya. Oke, sekarang bisa. Kita ke atas. Wow, kita harus buka gini dong satu-satu. Elah. Rese banget, udah tau susah ininya. Sip. Tung jago. Ini apa dong? Lihat tuh senjata melayang. Apa-apaan ini game masih ada bug? Kita ke sini dulu. Di mana itu? Oh, itu. Kemana alien ya? Sumpah, kemana alien ya? Kok jadi deg-degan gua? Oke, langsung buka, langsung buka, langsung buka. Ayo replay, lu bisa. Sip, buruan buka dong. Ya, tempat buruan. Oh, anjir. Udah semakin tegang ya ini game ya, tiba-tiba ada aliennya ternyata di situ. Untung gue nggak langsung ke bawah. Oh, gue ikut dong. Lu lari kemana coba? Ya Allah, dikunci. Ini gue kemana nih? Make your way to comms control. Oke. Okay. Halo. Hello. Oh, android ini. Ripley. Amanda Ripley, I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No,
under six and is losing the tech race. Ini ambil apa helmnya nih, lumayan nih. Sini kah? Oh, ini ada gini. Main. Kita bisa bikin apa aja. Oke, ini lumayan nih. Medkit. Wah. Banyak banget ini kita ya. Lumayan bisa bikin medkit lagi. Kita bisa bikin apa lagi? Flashbang. Sip. Jadi kita ke sana nih. Oh, ini nih. Use reward to toggle system. Apa ini? Tab. Halo, gue lihat dulu mapnya deh. Wah, udah kebuka. Jago juga kita. Door access, kita nyalain kamera feed. Oh. Oke. Ribet juga ya game ini ya. Thank you, boss. Ayo. Oh, ini ngambil barang doang ternyata. Gak ada yang spesial. Dan kenapa ngebul banget di sini? Berarti kita tuh ke sana dong. Sana berarti yang ini. Nah, speaker system. Ini kah? Air purification apa sih? Oh, dua. Oh, butuh kita. Udah kayak. Eh, salah. Yang ini matiin. Sip. Apa sih suaranya bikin tegang aja? Aduh, ngebul dong. Sip. Udah kan? Udah hilang kebulnya. Oh, benar gua. Keycard. Gua banyak buat jalan nih. Kita kesini dulu. Gak, kita kesini kok disuruhnya. Eh, lu gak buat nyakitin gue kan? I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Lu mau gue tembak lu? Registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. I wouldn't advise it. Lu gak nyakitin gue kan? You can trust our working Joes. Always there. Always helpful. Always working for you. Android semua dong yang kerja. Bener, lewat sini kan? Apa nih? Some kind of tracker. Motion tracker. Space. Eh, dia ngapain sih ngikutin gua? No. No problem. Nggak usah ngikut-ngikutin gue apa? Etanol, buat apa sih etanol? Etanol belum ada ya, kita bikin. Ini perbanyak medkit dulu deh ya. Ini apa nih? Oh, ini. Scrap, charpack.
ada jalan. Kayaknya jalan kita yang tadi deh, yang di sana itu loh. Ini kayaknya buat ngedeteksi nanti ada aliennya atau enggak kayaknya ya. Kayak gini tuh. Eh. Oh, ini banyak orang kali ya. Dah, bikin tegang. Ion torch. Bukan dong. Mana sih? Oh. Masih ke sana ternyata. Oh, jadi nanti kalau misalnya ada alien bunyi ininya. Oke lah. Ada yang bisa kita hack kah pintunya? Sekarang gue pasti ngerti ini game. Save dulu. Udah jauh. Jadi kita nge-save itu harus sesuai dengan kondisi ya. Kalau misalnya ada alien, kita nggak bisa nge-save. Oh, dan gelap banget dong. Kita kesini dulu ah. Buka dulu ini. Bunyi alatnya. Di arah sana tuh. Eh, enggak deh. Buka. Tempat apaan ya? Tempat mandi kah? Kenapa serem banget sih? Scrap. Botol. Noise maker. Apa tuh? Oh, ini buat pengalihan. Oh, shit. Sip. Satu yang bisa gua ambil. Gua harus ya benar ke sini. Oh, ada juga pintu yang dibuka kayak gini ya. Oke. Kenapa dia? Kok nggak kedeteksi sih? Oke, ini kita hack. Dan apa ini lagi hacknya? Aduh. Nice shot. Susah juga ngehack yang ini, oi. Ini game. Nice. Halo, Bung. You are entering a restricted area. Let me in. I need to contact my ship. Kayaknya ntar kita masuk ke situ deh. Soalnya ada yang bisa gua ambil loh. Gue buka sendiri deh. Kayaknya masuknya ke sini. Kolong. Ambil. Suara apa tuh?
Let me pass. It's me, Hughes. Don't you recognize me? Listen to me. We've got to reestablish long-range communications. You're becoming hysterical. Kayaknya ini ntar Android jahat deh. I'm warning you. Tut, tut. This is all this. Tuh kan? Oh kan, bener jahat deh. Nanti kita nggak bisa deket-deket dia tuh. Wah, dibunuh dong. Wah, shit. Jadi musuh kita ada 3 ya, manusia, android, sama alien. Wah, gila sih ini. Ini sih game. Game susah banget ini. Claim. Oh, ke sini. Sorry, soalnya emang enggak pakai flashlight. Oh. Di mana sih yang benar? Oh, sana no, lihat dong. Kita harus ke bentar sini. Oke, bisa gue buka gak sih? Oh, yang ini. Ada orang dong di daerah sana tuh. Oh, dia. Kita gimana? Bisa kita tembak gak sih? Gak bisa dong, ngumpetnya lah. Resek. Looking for you is wasting valuable company time. Seekson politely request that you come back. Matanya merah loh. Berarti dia jahat nih. No! Dia gua tembak palanya gak mati dong. Keluar kah? Ya udah, lu keluar aja dah. Sono jauh-jauh. Itu pacet bukan sih? Udah. Reload dulu. Satu peluru kita. 5 kok. Apa kita tekan? Oh, reloadnya kita tekan. Oh, alah. Oh, kita matiin kameranya dulu buat lewat ke sana kayaknya. Kita nggak usah ngebunuh mereka, ngapain?
Oke, lanjut. Come on. Lama banget dah. Apa sih indikator elevator nyampainya? Biar kita tenang gitu. Nah. Ya Allah, nggak boleh dilihat ya. Kan ini pasti ada anak kecil yang nonton kan, kita nggak tahu. Pakai HP emaknya kan. Oh, ke sini. Save. Kita harus kontak Velaryn and Torrent. Oh, Velaryn, kapten kita. Ginian dong, harus dihack dong. Canggihnya. Oke, di sini apa? This is Verlaine on the tour. Oh, yang barusan. What the hell just happened? Sevastopol. Kenapa kita nggak balas aja pakai ginian gitu? Walaupun tak, ini tuh dia aja ngirim pesan pakai ginian kan? We've taken damage in the explosion and are pulling out of Sevastopol space. Systems will be down while we repair. I can't say for how long. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling passable traffic. Gue kira ada orang. We're carrying three passengers on a Wayland Yutani Bond. You're holding the Nostromo. Oh, bisa kita take all ya, gue baru nyadar. Medkit kita bikin 4 aja. Oke, face maker. Lumayan ini buat gue main pukul-pukul aja. External communications disabled by order of Apollo. Facility offline. All outgoing communications. Ya. That's just great. Dan kita harus ke yang bawah. Harus ke sini dong, jauh banget. Make your way to comms control. Comms control, find an alternate communication. Oke. Okay. Berarti kita harus diam-diam juga nih. Kita masuk dulu lewat sini. Jadi gue ngelihat ini tuh nyambungnya ke kemana ini? Atau kita telusin dulu lah. Ikutin dulu jalannya. Ini ke atas. Ini ke atas. Suwe. Oh, mungkin kita bisa mancing. Oh, bisa kayak gini kita. Ditukar ya fokusnya. Kita harus ke kanan kan? Kita ke kanan. Sini nih. No, sana, no. Coba kita pakai yang noise maker ya. Buat apa kita? Kita ngumpet dulu di sini. Oh, kita bisa ke dalam kolong.
Nice. Kita kemana nih? Kita kesini dulu aja. Oh, ada orang. Sotoy banget gue jalan nih, udah sama aja. Di depan dong. Wih, itu orangnya noh. Mati deh. Oh! Ya, lewat mana nih? Kalau enggak kita masuk. Oh, dia datang. Muter-muter dong. Darah kita berkurang coba. Ini kan benar enggak? Use left right to gua enggak ngerti sumpah. Remove irradiated CF bla bla bla. Gue harus ngepasin yang putih gitu. Apa ini? Oh, gue salah pencet. And well, udah kan? Satu lagi. Ini apa? EI 80D N strip DE. Kok balik lagi sih? Udah? Sumpah, bingung gua. Samuels, you're alive. It's Ripley. Ripley, Taylor, it's Ripley. We were getting worried. I made it. Where are you?
We're at a transit station now. It's right by medical. Okay, kita okay. ke transit station ya. Listen to me. It's not safe here. Seekson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people. That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Seekson's got a different idea about synthetics. And there's something else here. A creature. It's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form. An unknown type. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor Ripley, need to make... Taylor is hurt. She was injured by debris during the crossing. How bad? Oh, ini teman kita yang barengan nyebrang ya. Dari pesawat kita, pesawat luar angkasa kita tuh yang barengan itu. Yang kena potong. Shit. Okay. I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit car to you. Lalu kita lewat mana? Kita ke sini. Balik lagi. Dread. Kagak ada musuh kan di sini? Oh shit, kita dikejar. Buka. Oh shit, kita kemana? Oke, bisa ke sini. Tadi kejar dong. Dan kita itu dijagain orang ya. Mana sih? Nah. Kita ke atas. Kita pintar. Dasar bodoh. Bukannya di sini ada tempat ngumpet ya? Oke, coba kita ngumpet dulu ya. You cannot find me, dude. Please go away. Oh, aja ketahuan. Pukul. Pukul dia apa? Pukul. Ah, minggir lu. Goodbye. Robot-robot gak jelas. Bukan robot sih, android ya, kalau gitu punya kecerdasan buatan. AI namanya. Oke, kita sampai, kita harus ke sini. Kita bisa lewat sini nih. Nice, come on. Kita lewat sini lagi aja. Karena lewat jalan itu lebih berbahaya ya. Banyak banget. Ya tuh ada lendir tuh. Kita harus lari deh. Ini apa nih? Ambil. Jauhan. Sini aja udah lari. Ah, sini.
Itu apaan anjay? Dan itu ada orang ngejegat kita dong. Ah, elah kena mulu. Oh, alien kita diculik. Ah. Oh, kalau ada lendir-lendir itu kita nggak boleh kenain lendirnya. Nanti kita diculik ternyata. Buset jauh banget kita. Dan ini juga gue nggak ngerti sebenarnya, gak. Taulah. Kita enter aja ya. Kita skip. Kita lewat sini. Kita dikasih jeda kalau nembak dia tuh. Ini kita save dulu. Sip. Si bengong dia. Bacot. Haha. Akhirnya. Dan kita udah save juga. Kalau misalnya mati kita di sini lagi, tinggal lari doang. Nggak usah balik lagi ternyata ya. Oke lah, videonya sampai sini dulu karena udah kelamaan juga, udah berapa menit nih? Udah 47 menit tuh, kelamaan ini, harusnya setengah jam tadi tuh. Oke, untuk ini kita sampai sini dulu, besok kita lanjut, kita temuin si Taylor ya. Dan si Samuel, Samuel dan Taylor ya. Oke, Alien Isolation part ketiga, sampai sini dulu. Dadah!